Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi sama saya Yana. Dan yang tadi ditemenin sama Adidi. Sama Adidi. Oke Adidi, hari ini kita mau ngapain? Kayaknya malam ini kita kedinginan. Kedinginan yang pasti ya. Iya, dingin banget ya, anginnya gede banget. Oke, mungkin teman-teman malam ini kita explore. Tempatnya kita di sini, explore-nya di tempat makam. Yang makam ini bisa dibilang ada sedikit mistis. Ya, jadi sini kan ya. Makamnya Mbah Koda ya. Di atas sini. Kelihatan ya. Makamnya Mbah Koda dan ini juga pemakaman umum. Hari ini kita akan tampil dengan konsep yang berbeda lagi hari ini. Konsep yang berbeda. Oke. Gimana dan konsepnya? Kita akan coba nih ritual-ritual luar negeri kita bawa ke sini nih, ke Putra Kama. Yang pertama kita akan coba Circle Ghost ya. Jadi kita akan kelilingin makamnya. Ya, dari kita bentar. Judulnya apa? Judulnya Circle Ghost kan. Circle Ghost. Ya. Okay. Circle Ghost jadi lingkaran setan. Kalau sekarang lingkaran setan kan urusannya sama bintang. Oh iya betul. Kalau ini Circle Ghost asli. Kita akan kelilingin makam ini ada. Kita kelilingin makam ini seperti obat nyamuk, melingkar gitu. Sampai ujungnya nanti kita ada di tempat. Kita mulai dari sini, nanti ke pojok sana. Kita kelilingin dan teman-teman hati-hati jangan sampai nginjek makamnya. Dan jangan buat ngelangkahin makamnya juga. Karena enggak boleh. Jadi konsep itu kita jadi ibaratnya saya pernah lihat ya. Konsep tersebut tuh jadi benar-benar kita kata orang misterius itu kalau ketika ngeliling itu jangan sampai genap nih, harus ganjil. Makanya kita kelilingan satu kali aja. Ini aja berarti. Dua kali makamnya gede soalnya. Tapi gini ah, katanya di sini juga ada makam yang bisa mengeluarkan api katanya. Okay. Konon. Jadi di sini ada beberapa cerita ya teman. Yang pertama itu katanya ceritanya tuh makamnya cerita dari penduduk yang sering lewat sini itu jadi dari makamnya sendiri keluar api. Selain itu juga ada cerita juga katanya ada bapak-bapak tukang sayur lewat. Terus di sini tuh ngeliat katanya kayak siang aja gitu, kayak siang banyak pedagang, banyak yang lalu lalang di sini gitu. Oh, jadi si pedagang itu melihat di malam hari itu ini kayak seperti pasar gitu. Kayak pasar jadinya gitu. Ada yang pedagang, ada yang beli di sini. Terus katanya kok rame. Kebetulan dia kan dagang di pasar. Gua salah tempat katanya. Kenapa enggak di sini aja? Ya. Kita akan telusuri malam ini ya. Nanti dipandu sama Adidi. Setelah itu nanti kita juga ada skin game, ada game juga. Game ini juga saya ambil dari Jepang. Kita ambil dari Jepang ya, Adidi. Nanti kita lihat aja suruh. Ya. Oke. Selamat menyaksikan teman-teman. Jangan lupa subscribe, like dan share. Semua dunia biar kita semua bahagia. Oke? Okay? Ya bukan. Bahagia dan plus videonya berkembang. Oke. Ya, okay. Terima kasih semuanya. Yuk, kita jalan. Kita coba keliling dulu teman-teman, kita akan mencoba keliling di sana sekitar 3 putaran lah. 3 ya, 3 atau 2 ya. Satu aja dulu. Kalau satu aja teman-teman. Kita coba di sana ya. Ini kasihan baby. Yuk kita ke sana. Tunggu dulu ya. Yuk, kita keliling. Coba keliling pertama. Wah. Ini banyak makam, teman-teman. Ini tadi anginnya besar sebelah sana, sekarang nggak ada. Atau mungkin tadi sudah izin mungkin ya? Iya, karena tadi kita sudah izin mungkin ya. Oke, kita kemana ini? Di hoki. Di sana kali ya? Oke. Nah, ini makam nih, di api. Nah, lihat nih. Jangan sampai terinjak, teman-teman. Jelas kamera? Jelas. Kemana ya? Sini. Assalamualaikum. Mana lagi nih? Di sisi jalan. Eh.
kita akan mencoba berkeliling sekitar minimal 3 kali ya. Ini apakah kita menemukan keganjilan? Itu bang, tadi pas masuk anginnya gede banget tuh teman-teman. Ini kemana ya? Kalau ke sana juga nggak bisa ya, terlalu padat teman-teman. Kita juga tidak bisa ke sana teman-teman karena di sana terlalu padat makanannya. Jadi kita ke sini. Assalamualaikum. Jadi makam padat banget ya, sampai nggak ada jalan lah. Astagfirullah, makam. Oke, sekarang ya. Ini ya. Oke, teman-teman. Nah, ini juga makam. Assalamualaikum. Aduh. Satu balik ya berarti ya. Satu. Oh iya. Satu balik. Satu balik sampai sini. Dari sini teman-teman udah satu balik ya. Kita muter lagi makam ini. Kita putaran kedua nih. Putaran kedua. Pak, kenapa itu? Ini ya? Ayo naik atas. Hati-hati makam. Kita mulai dari sini. Oh iya. Nah, terus kalau di sana ini nggak ada tuh, Pak. Nah, ini mulai ada ya. Di daerah di dekat di makam Pak. Ke sana itu ya. Ya tidak terlalu jauh, sama medannya juga kan kalau sebelah ini kan agak lumayan bisa. Jadi dengan di sana teman-teman, kalau di sana ini terlalu padat ya. Kita juga khawatir kita menginjak makam. Ini ada makam baru. Mana kan ada makam baru. Negara Jepang ya, untuk mengetes keberanian mungkin. Tapi kan kalau di negeri Jepang itu hantunya lebih ke apa, vampir? Nah, bukan dia ya, hantunya kalau di Jepang sebenarnya sama kayak di Indonesia, tadako yang di Jepang memang kalau di Jepang itu macam-macamnya lebih ramai. Ya teman-teman, ini ketiga kali ya. Ini ketiga kali kita keliling. Ketiga kali dan terakhir ya. Kita yang terakhir keliling. Apakah kita menemukan sesuatu? Kita coba naik lagi sini. Kemana sih ke sini ya? Oh, sedap.
Okay. Kita mencoba beli ketiga kalinya, teman-teman. Apakah merasakan sesuatu? Mungkin juga Mr. X kalau merasakan sesuatu, mungkin nanti kita ada yang ingin berinteraksi mungkin. Lumayan ketiga kali, teman-teman. Bapak Nana bilang ini biasanya kalau persis seperti ini suami istri ya, ini mertuanya katanya kalau dibaca nanti datang loh, itu nanti baca enggak eh putaran ketiga nih, putaran ketiga ya, pas ya di putaran ketiga dapat. Okay. Ya mudah-mudahan ya, ya ini kan. Apakah Mr. Hex sudah merasakan sesuatu kah? Oke teman-teman, alhamdulillah ya, kita sudah melakukan 3 keliling selesai, lumayan berkeringat. Jadi memang challenge-nya itu seperti ya. Itu masa satu. Oke teman-teman, itu udah 3 putaran yang saya rasain pertama kali itu. Capek banget teman-teman. Capek ya, dan jadi gini teman-teman, pernah dulu ada youtuber juga, youtuber dari Semarang, beliau itu mengelilingi makam ya, mengelilingi makam sebanyak 7 kali, tapi kita kayaknya gak kuat karena 3 kali udah segitu, udah satu tempatnya juga padat banget ya, jadi kita juga menghargai makam-makam ini, jadi kita cukup 3 kali. Nah jadi ketika 7 kali itu ya memang benar ada penampakan teman-teman. Okay. Cuman kita coba ke Mr. Hack, mungkin ada sesuatu gak yang dirasakan gitu ya. Enak. Jadi Mr. Hex, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Anak siapa? Halo, Assalamualaikum. Oh, malam Jumatnya memang harusnya kita jikir mungkin ya. Sama siapa? Biar saya enak manggilnya. La ilaha illallah. Mbak. Assalamualaikum. Apun terlebihnya, apa yang ganggunya? Mbak yang di sini ya. Sampura, bisa. Sarang tak? Mbak, tak luar sarang tak? Kapunten, bisa dia ngawagel apa nanya? Kapunten, ngawagel, insya Allah sanes ayah maksa mau aneh-aneh, insya Allah ya kita kesini mau eksplor aja ya, perkenalkan saya Yanda dan itu Adedi. Ya, bah boleh nanya sesuatu di sini bah? Soalnya di sini kan katanya ada makam. Sering apa? Makam yang suka keluar api, itu bah? Apa benar gitu bah? Oh, khusus buat orang-orang yang kotor napakinnya. Yang kotor itu kayak misalnya apinya jelek. Jadi pasti napakin. Berarti itu memang tidak berbahaya buat orang-orang yang baik mah ya, Pak ya. Oke. Kalau Abah sendiri sama Abah siapa? Enggak usah tahu namanya Abah. Oke, Adedi mau nanya sesuatu mungkin. Ini kayaknya Abah anu di dulu kan. Dari mana Adedi? Dari teman-teman menunjukkan sesuatu. Buat bagi ini. Apa kali mana? Dari mana aja?
seperti apa? Ini memberitahu kita bahwa ketika ada orang yang melihat makam tersebut mengeluarkan api, karena memang apinya itu tidak bersih. Apa kali? Oh, nunggu aja dulu dia. Ganggurannya mana wi ngaganggunya boleh? Enggak mengganggu. Calik. Oh, abah teh di dieu. Abi calik ieu nya. Abah bening sok. Kita. Udah. Yuk kita ngobrol yuk, Bah. Barangkali ada di mana nya? Abah teh memang tika pungkur dia. Tugas abah teh memang aja di. Kita ngobrolin tuh dia. Iya, abah soleh ya, Bah ya. Berdiri terus ya. Jadi abah ada pesan apa, Bah, buat orang-orang yang suka lewat sini? Nanti kan kita mereka biar tahu gitu harus gimana. Iya. Gitu, Bah. Ada pesan? Keras kita kabar tentang kunaon sok ketinggalan teh juga nu segera gitu ya, Bah. Menteri wengi juga nu pasar gitu. Kan kepungkur aya pedagang nu ngalangkung kan. Memang itu lah kos. Datang-datang bikin risih ya keluar ini seperti ini masuk ke sini siapa kepo tenang ya. Okay. Ada uang. Ada uangnya juga tuh dikasih saweran. Buat saya buat mang. Oke. Okay. Siap ya. Ya. Kita hack tadi dulu ya. Lihat tadi dulu ya. Masuk. Jadi teman-teman tadi pas di saat kita lagi berusaha ini dia. Jangan. Susah nggak enak kan? Tidak ini akhirnya jatuh. Teman-teman, jadi waktu kita satu pertama itu adalah sesepuh ya, dan sesepuh yang jaga di sini itu seperti bidan terus yang memberitahu bahwa ketika makam yang kita dibicarakan mengeluarkan api hanya untuk orang-orang yang kami tidak kita tidak ngobrol tiba-tiba ada orang lain yang masuk kera ya kalau tadi bisa kebayanginnya yang masuk apa?
Anda mau berbicara atau tidak? Kalau memang Anda tidak mau berbicara, alasan apa sih kita mau bilang nggak? Mau ngobrol nggak? Kalau nggak ngobrol, ya. Secara singkat Mbah Koda. Pada masanya, Mbah Koda menetap di daerah Ancaran Kuningan, yaitu sebuah kampung halaman istrinya, Mbok Sipah. Banyak sekali masyarakatnya pada waktu itu terjangkit penyakit kuris atau cacar air. Tidak ada obat yang dapat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Mbah Koda mendapatkan tugas untuk mencari penawar obatnya. Berangkatlah beliau disertai istrinya berkeliling di beberapa daerah, berusaha dan berusaha mencari obat hingga tibalah di Majalengka. Sesampainya di Majalengka, Mbah Koda berguru kepada seorang ulama waliullah bernama Pangeran Muhammad yang berada di Gunung Margatapa. Beliau menetap tidak jauh dari gurunya, yaitu di Babakan Koda, dan pada suatu malam, Mbah Koda mendapat petunjuk dari khodam atau pengikut Pangeran Muhammad yang bernama Muhammad Harmain supaya mengambil air dari sebuah sumur atau sungai yang berada di lingkungan Syekh Malik Ibrahim di Talaga. Dengan segera beliau pun berangkat ke sana. Setibanya di tempat tujuan, dijumpailah dua penunggu khodam sumur tersebut, yang ke satu bernama Muhammad Muhadi Subki dan yang kedua bernama Amir Makmun. Mbah Koda pun meminta izin kepada mereka untuk mengambil air sumur tersebut. Setelah mendapatkan izin, Mbah Koda pun mengambil airnya sebanyak 4 botol dan bergegas berangkat menuju kampung Ancaran Kuningan. Sesampainya di sana, air tersebut dimasukkan ke dalam sebuah bak, lalu seluruh penduduk yang terkena penyakit kuris disuruh mandi di bak tersebut. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, penyakit tersebut berhasil disembuhkan. Setelah berhasil melaksanakan tugasnya, Mbah Koda berserta istrinya kembali ke Majalengka untuk melanjutkan berguru ke Pangeran Muhammad dan berguru pula ke Mbah Salamuddin di Babakan Jawa. Mbah Koda dan istrinya adalah ahli sholawat dan ahli zikir sesuai dengan gurunya, yaitu Mbah Salamuddin. Maka Mbah Koda diutus oleh Mbah Salamuddin untuk meramaikan serta menyebarkan agama Islam di Ciwaringin, Cirebon, yang mana pada waktu itu penduduk Ciwaringin masih kurang pemahaman tentang agama. Akhirnya, setelah beberapa waktu beliau berdakwah dan sukses menyebarkan agama Islam di Ciwaringin, Cirebon, beliau pun kembali ke Babakan Koda, Majalengka dan menetap di sana sampai akhir hayatnya. Namun, sayang sekali beliau tidak dikaruniai keturunan, sehingga tidak ada yang melanjutkan perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam dari keturunannya. Nama Mbah Koda adalah pemberi sesepuh kampung karena beliau yang menjaganya. Silsilah Mbah Koda.